kita Botak Auto Konsep. Botak. Oke, jadi subject loss. Oke, jadi ini udah hari Minggu. Kemarin kita pertama kan kita sampai Bandung, ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya terus kita ke Pascal Hot Rod. Jadi kalian yang mau order body kit bisa ke Pascal Hot Rod, Evin ya. Bisa. Jadi bisa ke Pascal Hot Rod. Soalnya kita sendiri kan bikin program survei dulu lokasi, yeah. Sampai dengan kita itu meneliti apakah kan kita kan mau narik titik poin tuh di situ, yeah. Untuk earthnya sendiri. Kita ini survei dan seleksi sekalian gitu, yeah. Bengkel atau tempat pemasangan sekaligus mungkin pengecatan ke depannya juga mana sih yang layak gitu. Kita ini sudah menguji secara detail, mempertimbangkan gitu kan. Mantap. Jadi untuk wilayah Bandung kita tetapkan untuk kerjasama dengan Pascal Hot Rod. Namanya ownernya itu Om Yopi. Om Yopi ya. Orangnya asik. Wih. Dan dewasa banget dan tentunya pengalamannya luar biasa. Makanya okay. Saya percaya untuk menaruh produk kita di situ, uh-huh. Dan akhirnya kita pilih tempat itu untuk menjadi titik point earth di wilayah Bandung. Yoi. Dan bisa juga ke anaknya ya berarti ya. Ya, bisa lah. Ya. Yoi. Nah. So, ya. Mudah-mudahan dengan ada kesempatan begini kan bila kalian tertarik dengan produk dari Earth sendiri yaitu Ignis dan Expander bisa ke tempat itu langsung. Yoi. Untuk pemasangannya pun bisa ditunggu di sana. Sambil nunggu lihat-lihat mobil klasik gitu enak ya. Bisa-bisa. Nah. Oke ya, tenang aja buat kalian jangan khawatir. Mungkin bahwa kemarin kan agak sedikit rancu ya. Aduh, luar kota gimana nih pemasangannya. Mudah-mudahan secepatnya nanti juga kita bisa lebih menyebar di kota-kota lain. Asik. Boleh lah buat kalau ada kalian yang mau ngasih masukan buat kita di kota apa yang ibaratkan cocok ya. Ya cocok. Cocok buat kita-kita gitu ya. Nanti mungkin kita bisa pertimbangkan juga kan untuk kedepannya gitu. Iya, so stay tune in our channel. Jangan lupa like, subscribe, masukan di kolom komen boleh. Yeah. Sangat berharga buat kita untuk kelangsungan channel kita ini dan bengkel kita ini. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita botak berdua ini kemarin dari ke Bandung gitu. Untuk itu ya, Vin ya. Iya. Yeah. Jadi untuk kalian udah bisa semua produk dari Earth yang body kit, Expander, Ignis, terus kalau nanti merchandisingnya, merchandise kayak clothingan kita, yeah. Kan udah punya beberapa desain ya nanti, yeah. Mungkin akan disebarkan di titik-titik poin Earth yang kita tunjuk itu. Asik. Oh. Jadi merchandise juga nanti ada juga. Jadi buat kalian yang pengen get close sama kita, tenang, nanti kita ada di setiap kota. Amin, doain ya teman-teman ya. Sekarang kita tuh udah di Cipali. Kilometer 161. Udah mau nyampe Cirebon ya, Vin? 20 kilo lagi lah. 20 kilo lagi. Kita nyampe. Kita kemarin seharian kayaknya capek sekali ya. Ya, jadi sorry ya teman-teman, mungkin ini vlognya bakal loncat-loncat banget. Pokoknya dari kemarin tuh abis dari Pascal Hot Rod kita kan foto-foto ya, foto-foto ya, Expander. Nah itu Expander. Emang karena light painting tuh butuh banyak tangan ya, Vin. Itu satu, dan kedua kan kita belum tahu tempatnya. Ya. Karena kita itu survei tempat lagi, ya. Sampai akhirnya ala kadarnya, ya. Kerepotan sendiri. Untung ada teman kita yang di Bandung itu membantu. Yoi. Ya terima kasih juga buat Bro Adrian sudah. Adrian Gudilski. Nah, udah sangat membantu kita. Yoi. Proyek ini mudah-mudahan ke depan bisa terus bersama kita. Amin. Kemarin sih, udah gila sih, ngantuk banget sih. Ngantuk banget tuh kerja itu. Udah satu tuh. Iya. Aduh. Tapi keren sih, hasilnya keren sih. Mudah-mudahan nanti cetar banget sih. Pasti iya. Cetar ya sih kalau cetar ya. Orang ya mudah-mudahan nanti kalau udah selesai kita udah masukin. Ada result kita masukin. Ya nanti bisa dicek di mana pun nanti di Instagram Earth Auto Concept, Earth Industry, Earth Garage and Store itu ada semua nanti kita publish itu foto terakhir. Mantap. Itu pokoknya keren sih ya. Ada konsepnya lah fotonya. Mudah-mudahan ya pada suka. Mudah-mudahan teman-teman yang pakai Expander atau Ignis mungkin mau masang body kit boleh kontak kita ya, karena kita juga
ibaratkan apa ya, mengembangkan produk itu sesuai kebutuhan dan sesuai harga di kantong. Asik. Mudah-mudahan tidak terlalu apa berarti memberatkan kantong. Dan yeah, untuk soal pembelian pun bisa lewat cicilan 0% selama jadi, 12 bulan Tokopedia. Yo, ya. Kita ada di Tokopedia ya, nama di Tokopedianya Erta Tokonsep juga ya, Pin? Yes, betul. Oke. Okay. Ini sebenarnya kita tuh dari kemarin nyobain kaki-kaki terus kan ya. Iya. Ini gimana, kita review? Udah berapa? Sekalian review lah. Minggu lalu Semarang. Bandungan. Bukan Semarang kota, kita ke daerahnya lagi kan yang nancak itu kan. Iya sih, benar. Ini mobil udah dibawa dari manapun, dari Jakarta, entah dari ke Bandungan kemarin kan. Terus kemarin kita ke Lembang sedikit ya mungkin. Iya, betul. Muter-muter di Bandung. Hebatnya nih mobil nggak ada gasuk sama sekali loh. Iya, benar. Jadi buat ini ada dua nih kegunaannya. Satu, menjawab kalian yang tentang coilover. Coilover itu fungsinya untuk begini. Jadi bukan sekedar untuk fashion menambah spek untuk di kontes ya. Tapi juga ini bagus ya. Fungsinya tuh benar-benar kelihatan banget gitu. Iya. Dan gue sendiri suka banget kaki-kaki mobil yang seperti ini. Enak sih, Bin. Bukan dikatakan keras, tapi stiff. Stiffnya juga kan berfungsi gitu. Benar. Dia menahan beban mobilnya, sehingga kan walaupun agak sedikit apa ya, keras ya. Keras. Tapi nggak keras-keras lebay gimana gitu. Tapi sebenarnya pun terlalu empuk juga nggak enak. Nggak enak. Kalau terlalu empuk kan ngombak-ngombak gitu, yeah, lama-lama di dalam enak. Mobil kan pusing gitu. Yeah. Kalau ini mah enak, masih batas masih enak lah. Enak banget. Ini kerasa lebih keras gara-gara kita kan pakai racing seat nih. Yeah, kalau jok standar belakang. enak banget. Yeah. Jadi kalau kemarin itu fungsi yang tadi saya bilang kan dua. Yeah. Jadi coilover itu ya dalam kotaan, luar kotaan, di high speed atau ya. Kemarin kita tembusin 140 ya lari ya, 140 mobil. Bisa masih enak banget, berempat masih enak banget. Nah itu jadi balik lagi, ini enak luar kotaan, top speednya enak, nggak terlalu gimana gitu kan ya. Nggak ngombak-ngombak gimana. Dan kalau untuk tanjakan atau turunan gitu, dia tuh menahan beban kalau naik gunung turun gunung lah ya. Jadi tetap aman, tidak yang sampai amblesnya gimana gitu ya, kan dia nahan gitu. Bener. Nah itu kegunaan coilovernya. Dan untuk kalian yang menjawab masalah body kit gondrong atau tidaknya nih, gondrong atau tidaknya, ini mobil nggak ada baret sama sekali, berarti ya, masih aman. Dengan keceperan mobil seperti ini untuk luar kota, dalam kota, mau naik ke mall mungkin ya, parkir basement, gimana kita bisa. Udah survei semua, nggak ada gasuk sama sekali. So yang bilang nih body kit gondrong, kayaknya salah besar gitu. Kecuali kayaknya emang bakalan nempelan sasis dulu gitu daripada tapi, body kitnya. Hitungannya sih seperti itu, soalnya kan ada kepet yang di bawah itu tuh, yang di yang plastik bawah itu kan ada penahan. Nanti gue masukin deh. Yang buat apa ya? Anginnya, angin sama air kan nggak langsung masuk ke dalam mesin. Nah itu kan itu cuma segitu. Berarti kan emang udah hitungan pabrik emang aja. Emang udah hitungan pabrik satu dan kita pun sendiri udah do research lama gitu. Kita membentuk dari kemunyungan ke depannya atau lebarnya, itu kita udah research semua sampai akhirnya ya ini mobil mah ready to go anywhere gitu. Ini mungkin research lagi nih, Mek. Apa? Gua lupa ngomong. Apa? Knalpot. Ya, gua bisa ini, tidur. Ini, gua mau tanya, suara kita jernih nggak nanti di video? Oke. Okay. Kalau knalpot buat Anda yang ketakutan berisik, ya ini masih bisa ngobrol kayak kita. Iya kan, masih jelas banget kan. Iya, soalnya kalau mobilnya udah kenceng banget itu kita ngomong, "Vin, lu di mana, Vin?" Nah. "Matiin lagunya, Vin." "Hah? Nah. Matiin apa?" Nah, gitu kan. Jadi ini knalpot sebenarnya kalau untuk suara sih pasti berubah ya. Karena kan kita kan mainnya catback kan. Catback. Tapi dengan perhitungan ini bahan stainless. Dan kita itu hanya lebih memfokuskan mengeluarkan suara mesinnya begitu. Bukan merubah suaranya begitu. Enggak ada berisik sama sekali di mobil ini. Enggak ada. Maksudnya ya dibilang enggak ada suara banget enggak ya. Iya. Cuman maksudnya enggak kan yang ganggu. Orang kan bener enggak sih kalau ada batas desibel lah. Soal kasus nih. Aduh, takut di tol berisik nih, pusing. Iya. Soalnya kita perjalanan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan selanjutnya sampai 8 jam gitu. Iya. Misalkan kita normal nyetir. Iya. Kita ini udah berapa jam? Iya kan? Ke Semarangnya kemarin berapa ya? Ke Semarang slow-slow aja kan? Slow aja. Nah makanya berarti masih bisa tidur intinya. Itu kita juga mungkin buat pelajaran. Ini rakitan part yang kita buat itu gak cuma buat kontes. Bukan cuma buat kontes ya. Tapi kita emang fungsi lah. Emang buat daily car sih. Dan untuk hitungan bensin apapun segala macam masih real ya? Masih normal. Coba Vin, ini ada itunya gak sih? Info
tulisan berapa ini ya, satu per berapa gitu? Ya mesti. Tah. Oke. Tah. Berapa tuh Vin? 8,7 L per 100 kilometer. Jadi 8,7 1 per 100. Jadi satu benar berapa tuh ya? Sebenarnya juga normal kalau expander biasa pun di situ. Oh gitu ya. Sama ini. Berarti enggak ngerubah. Enggak ada perubahan sama sekali. Oke. Okay. Ini coba jadi kalian bisa bandingin sama expander kalian kalau lagi keluar kota. Iya. Boleh. Nanti komen ya di bawah ya, kalian expander kalian berapa? Yang standar ya mesinnya ya, standar. Ini cuma diganti knalpot. Ganti knalpot aja sih. Oke deh, berarti kita udah mau nyampe Cirebon. Nanti kita kabarin lagi sampai Cirebon kali ya, Vin. Yes, boleh. Jadi pada intinya ya dari tadi pada intinya mulu. Pokoknya begitu dah. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, sebar ke teman-teman kalian semua. Kita upload setiap hari. Thank you for watching. Pokoknya nanti kita udah kabarin sampai di Cirebon. Evan katanya lagi nge-vlog sendirian tuh dia. Kita gangguin, oke? Sampai ketemu di Cirebon. Dan kita pun sampai di